Bapak dan Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya pelatihan ini menjadi bagian kerjasama kami dengan pihak dari Jerman khusus untuk pelatihan untuk membantu peningkatan keterampilan pengetahuan dari nasabah-nasabah yang tergabung di BPRCW khusus yang program kredit mikro ini. Terkait yang sering pastinya dengar fintech ya, atau pinjaman online bahasa umumnya slip atau bahasa umumnya BI checking. Nah ini dari sisi bank ya. Kalau Bapak Ibu nanti bisa sambil diskusi dari sisi nasabah kan gitu ya. Pikirin bahwa Bu Gusti, tolong ingatkan Bu Gusti untuk bayar utang kepada kami seperti itu. Jadi itu akan merusak sekali untuk nama baik, reputasi segala macam. Jadi tidak akan menjelaskan itu nanti itu porsinya Pak Kade. Jadi seperti itu, Bu Melia ini sampai akhirnya malu dan memutuskan keluar dari tempat kerja. Kerja tentang umum, umumnya ada swasta juga, ada yang milik negeri, milik pemerintah, milik bank daerah kayak tadi, BRI, BPD milik Pemda, kemudian ada bank mandiri, BNI, nah itu BTN itu milik bank-bank yang milik pemerintah ya, fokusnya di situ. Sekarang bank umum apa sih bank umum? Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sampai di situ, yang dimaksud lintas pembayaran adalah kalau di bank umum, mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang punya rekening di bank umum dan bank biru ya, itu ada bilet biru, ada dan lain-lain untuk cek, kemudian ada transfernya di situ, tambahannya ada di situ sebenarnya. Secara umum, tugas fungsi suatu lembaga perbankan adalah tadi, menghimpun dana dan menyalurkan dana. Nah, cetak-cetak tebal itu kurang lebih ada 6 bagian ya, sehingga kredit itu kalau disimpulkan itu adalah berupa penyediaan uang atau belanja. Jadi ada uang atau berupa tagihan lainnya, itu yang pertama. Kemudian ada persetujuan. Nah kalau nanti Pak Ibu akan menemukan ada persetujuan pertama. Yang menjadi kontennya adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-pinjam.